Di dunia industri IT saat ini, IT network sangat besar peranannya. Ada banyak alasan kenapa kita harus belajar IT network. Di antaranya yaitu terkait sharing. Dengan IT network memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berbagi file, berbagi resource yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun berbagi aplikasi yang digunakan di perusahaan tempat kita bekerja. Lalu, kenapa harus belajar IT network dengan menggunakan perangkat Cisco? Cisco adalah salah satu perusahaan besar dan terbaik di dunia. Cisco mempunyai pengalaman puluhan tahun di industri IT, khususnya industri IT yang berhubungan dengan IT network. Perangkat-perangkatnya banyak digunakan di banyak industri, dimulai dari industri skala kecil maupun skala besar. Di course ini, kita akan belajar banyak topik, dimulai dengan pengenalan sertifikasi Cisco. Di sini akan dijelaskan terkait learning path dan juga exam required-nya seperti apa. Dan juga tentu kita akan melanjutkan dengan persiapan lab kita butuhkan. Dan juga tentu kita akan melanjutkan dengan persiapan lab yang kita butuhkan untuk belajar IT.